sampai tempat acara nih. Kita lihat acaranya kayak gimana ya. Bagus gak tempatnya? Tuh, Bali Tato Expo 2019. Baru nyampe sini. Tak kirain baru nyampe Bali. Acara ini ownernya si Bangsa. Hey Bang, halo dulu dong. Jangan bacot banyak sama dia, gak ada guna. Nah, kita mulai nih bikin dulu ya. Ini biasa, kita bersihin dulu.
Wow. I like the attitude, man. It's so relaxed. Santai banget nih. Sambil makan loh. Santai loh. Oriental. 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 Yeah. Oh, okay. Bukan ini khusus ada Taiwan, ada Jepang, Indonesia. Ketemu orang Jepang, orang Vietnam, macam-macam deh. Jadi saya kalau dari mana? Jakarta. Jakarta. Oh, oke. Okay. Ini pertama kali kita lagi kita ini acara konten. Enggak, udah sering. Oh, udah sering. Ketiga. Ketiga kali. Untung di lu juga.
people. It's barong in oriental style. Oh iya, rangda ya. Oh, barong ini merah. Rangda ya. The good and the bad. That's the Balinese symbol for good and bad. Barong is the good one and rangda is the bad one. Rangda is the symbol of the evil spirit. Ngomong-ngomong kan kita ini hi guys, gua lagi betul. Hi guys, ini gua lagi ketemu plan halo my plan, ini gua lagi ketemu siapa dulu lu kenalin. Ayah. Gua Hatta Ing, ini gua lagi ketemu sama dua master Indonesia. Yeah. Jagoan gua nih, keduanya nih. Yang ini namanya Sotong. Ini saya hendric shinigami. Ini cumi. Ata shinigami. Ata shinigami. Kita lagi berada di Bali Tattoo Stand. Ya, Bali acara Bali Tattoo Expo 2019. Ya, sukses terus buat Ata, buat hendric shinigami. Sama. Channel gua kan udah nonton belum? Udah dong. Gua udah subscribe. Komentarnya gimana? Wah, itu bagus banget. Wah, itu bagus banget. Wah, itu bagus banget. Kalau menurut gua sih itu bagus banget buat kemajuan industri tato Indonesia. Soalnya kan masih jarang tuh yang bikin-bikin konten buat tato artis. Nah itu positif banget sih kalau menurut gua sih. Harusnya ntar Ata harus bikin. Jangan, ya, oh, jangan. Pokoknya dia boleh, pokoknya dia kopi, dia dukung spot di belakang saya ya, aja. Ya ada, ya ya. Enggak ada channel. Enggak boleh katanya, enggak boleh. Kalau saya boleh enggak? Enggak, lu bikin, lu bikin enggak apa-apa. Enggak ngaruh. Ini cumi dari Bali. Coba minta sepatah. Sepatah kata. Oke, buat brother saya hendric shinigami, maju terus untuk YouTubernya. Semoga selalu menginspirasi buat tato Indonesia khususnya. Oke, itu aja sih. Di sini pada saksi, jadi saksi saya ya. Bentar, bulan depan saya akan geprek. Emangnya ayam geprek. Ayam geprek baru ada. Geprek. Oh, gerbek. Geprek. Gerbek. Gerbek. Geprek. Aduh. Enggak bisa bilang gerbek. Gerbek. Studio Ata Ing. Sama kedai makan cumi. Sotong. Nah, ditunggu ya. Nanti saya ke sana. Subscribe ya, jangan lupa subscribe. Tekan tombol subscribe, like and subscribe. Lihat hendric shinigami. Kalau saya ke studio itu bukan kaleng-kaleng, galon semua. Penasaran kan, friend? Studio Ata itu kayak gimana? Seberapa gede? Ada sebesar studio gua enggak? Penasaran kan? Belum pernah pergi kan? Nah, entar saya minta izin dulu. Saya posting beberapa hasilnya, kalian simak dulu. Simak kapan? Hasilnya dong. Oh, hasilnya. Siap, betek enggak inilah. Nah, saya langsung ke studio. Oh, jangan kayak itu loh. Saya ke studio enggak disediain makanan. Jadi saya enggak posting. Siapa itu? Waduh. Ah, siapa? Gosip ini. Gosip. Jangan. Mau tahu siapa? Jangan tahu saja. Bongkar-bongkar. Pokoknya kalau saya udah sampai studionya enggak dikasih makan minum, udah selesai, saya enggak posting. Wah, orang kedua berani narik nih. Udah jam ya, kacang makan. Tuh, modus makan lagi, cumi. Cari makan. Suruh komen dikit apa tentang
YouTube channel. Aku senang ngikutin channelnya Bang Hendric karena tatonya bagus-bagus. Terus aku juga mau rencana mau bikin tato pertama sih sama Bang. Jo, ditunggu. Okay. Awas nih, awas di Jakarta, oke. Okay. Ingat nih mukanya, awas nih. Of Oriental, we have Wisnu Molok from Infinity, and for Best Oriental, we have Aaron from Stoner Ink 72 Tattoo. Dari Suwa ya. Suwa, come. Bakal bantuin kita. Yeah, please join with us. Untuk nyerahin hadiahnya. Agak mundur dikit ya. Okay, congratulations. Yeah. Wisnu Molok from Infinity Ink. Big applause for second. Yoi, kami tepuk tangan for ya, Oriental. And then realist. Best ya. Siapa namanya? Best realistnya Aaron dari Stoner Ink 72 Tattoo. Big applause for Aaron. Yeah. Best Oriental man. And yeah, Suwa okay. Is one of the judges today, ya? Yeah? Yeah, yeah. Suwa juga salah satu juri kita ya. One of the judges for today. For the first day of Bali Island Expo 2019. Ketut Sandi untuk Best American Neo Traditional. Ketut Sandi langsung aja ke please stage. Please join with us. And for the Best American Neo Traditional we have Ketut Sandi ya. From Angel Eyes Tattoo. Ketut Sandi, Best of American Neo Traditional. Silakan berjajar. Yeay. Oke, okay, Morris. Tattoo 13 Bali. Tattoo 13 Bali. Yes, here we go. Dan yang pertama Best ada American ada Ketut Sandi dari Angel Eyes Tattoo Studio. Big applause. Yeah. Mana tepuk tangannya nih buat anak-anak nih? Woo. Dua anak ajaib ya kan? Anak ajaib, kok bisa ajaib sih An? Iya, lahirnya aneh udah pasti orang-orang kayak gini. Jelas. Lahirnya muncul. Nah, itu dia. Lahirnya siku duluan, tangan duluan nih lahirnya begini. And yeah, this jadi one is NATO. Best American Neo Traditional. Iya. Yeah. Adat Ketut Sandi. Ketut Sandi dari Angel Eyes ya untuk Best American or Neo Traditional dan Epong dari Tato 13 Bali. For the second, for the first day of Bali Tattoo Expo 2019. Exactly. This is it. The winner of